Hai teman-teman ya, balik lagi sama aku ya, Rayyan Formosa ya. Ini kali ini aku lagi libur nih sama teman aku ini nih. Dan di video kali ini ya, aku berada di salah satu gunung ya. Ini di daerah Sanjau nih teman-teman ya. Kali ini kita akan jalan-jalan pokoknya ya. Aku nggak bagian info TKI kali ini ya. Aku ngajak kalian jalan-jalan untuk video kali ini. Di sini bagus banget pemandangannya, kita bisa lihat ya di bawah itu. Ini kita lihat kota-kota. Kita bisa lihat kota Taoyuan dari sini ya. Bagus banget ya. Ini di atas nih, ini juga bandara. Lihat bandara juga bisa. Kita melihat pesawat bandara. Di sini juga udah ramai nih, ramai yang datang buat liburan di sini ya. Ini hari Minggu juga hari ini. Jadi agak ramai hari ini. Nah teman-teman ya, ini bisa ada tempat santai juga di sini ya. Ini teman-teman ya, ini gunung di sini ya. Di bawah ini, di bawah itu banyak gedung-gedung. Coba dekatkan lagi. Kalian bisa lihat ya. Ini di atas gunung banget. Ini kita bisa lihat sunset di sini. Masih jam 6, masih terang. Belum tenggelam. Dan di depan juga ada satu kelenteng di sini ya. Ada guys. Ini ada kelenteng di sini. Dan pastinya di sini ya, ada yang spesial di gunung ini ya. Nanti agak malam di sini ada kayak apa ya, kayak hiasan lampu-lampu yang keren banget teman-teman ya. Jadi aku akan tunggu sampai malam buat ngajak kalian lihat lampunya seperti apa. Pokoknya bagus banget. Aku ada lihat video teman aku ya. Itu lampu hiasannya tuh cakep banget di sini teman-teman kalau udah malam. Jadi buat kalian ya ikutin terus ya video aku. Oke, teman-teman ya. Sambil nunggu suasana malam, kita santai-santai dulu sekarang. Kita minum dulu. Kebetulan tadi kita ada beli gorengan, beli minuman. Jadi kita makan-makan dulu di sini. Sambil nikmati pemandangan di belakang tuh. Indah banget. Yuk minum guys. Oke ya teman-teman, sekarang udah malam ya. Ini udah gelap nih dan lampunya juga udah mulai nyala di sini ya. Tuh, tuh di belakang nih. Ini ada satu lob di sini. Ini bisa ada tempat duduk juga nih. Bagus juga di sini. Coba duduk ya. Kita berayunan di sini. Ini bagus nih teman-teman ya. Buat ayunan di sini. Nanti kita akan naik ke atas sana ya. Nah, bagus banget kan? Tuh kalian bisa lihat. Mantap ya. Ya teman-teman, sekarang udah nyampe ya. Ini di depan festival lampunya ini ya. Ah, ternyata cantik kali teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat. Wow. Tuh. Lagi di atas ya. Kayak dibikin seperti lampu di Avatar punya. Nih cantik banget teman-teman. Dan ramai sekali di sini. Tuh ramai banget. Padahal di atas gunung. Tapi ramai. Ayo kita naik ke atas, kita lihat lampu-lampu yang keren-keren di sini. Ya teman-teman ya, sekarang aku nyampe di tempat yang paling tinggi ini ya. Nah, ini ada di puncak gunungnya teman-teman. Di belakang ini ada semacam kafe di sini ya. Ini nggak cuma di sini ya, belah bawah sana juga ada ya. Nanti kita akan nyampe di daerah bawah ya. Sebelah sana juga ada kafenya juga, nggak cuma yang di atas sini. Ini ramai banget yang datang buat jalan-jalan liburan di sini teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat. Ini ramai banget orang-orang yang datang. Tempatnya indah banget di sini. Ini benar-benar mantep. Indah banget lampu-lampunya nih dihiasinnya. Yuk kita lihat lagi tempat yang lain. Ya teman-teman, sekarang aku udah sampai di itu ya. Nah, kafe selanjutnya ini semacam restoran kafe di sini ya. Nah, ini di sini ya. Ini ada semacam logo kayak kipas angin gitu ya. Nah, itu adalah di belakang sini adalah tempat kafe gitu ya, tempat santai, tempat makan juga, semacam restoran ya. Dan juga di sana juga ya. Nah, jadi tempatnya asik banget di sini teman, di atas gunungnya ramai banget ya. Rekomendasi banget buat kalian yang pengen datang-datang jalan-jalan liburan ke sini ya. Oke, kita jumpa lagi ya di video aku selanjutnya dan bye-bye.